two, three, funk it. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian cara download shader dan cara memasangnya di MCPE. Jadi di sini aku iOS ya. Dan terus kan ketik addons ini ya. Terus kan tinggal download deh. Pakainya itu addons for Minecraft. Terus kan tinggal tunggu deh. Tuh kayak gini. Dan ini tuh ukurannya berapa ya? Nah, kalau udah kalian tinggal open deh. Terus ke search. Nah, terus di sini ada pilihannya tuh, ada house, skin, shader dan lain-lain. Terus ada furniture juga, guys. Tapi terus ke shader. Oke, itu bagus-bagus. Aku contohnya yang ini aja. Terus kalian download resource pack. Download. Terus kalian tinggal salin ke Minecraft, copy gitu, dan tunggu deh. Nah, kalau udah gini tuh kan ada tulisan to import dimulai. Tuh berhasil mengimpor power shaders ya, gitu pokoknya. Terus misalkan ini tuh. Nah, terus kalian ini tuh ke terus paket saya. Ini belum dipasang, guys. Belum aktif maksudnya. Nah, yang aktif tuh nih, aku udah pasang beberapa gitu. Terus paket saya ini yang ini. Terus kalian tinggal klik and aktifkan. Dan tuh udah dipasang dan kalian tinggal main. Kita lihat. Wow, look. Muka aku tolong. Dan ya tuh lihat. Yang lain juga dan awannya mantap. Mantap. Oh, ada babi. Oke deh, udah ya, segitu dulu aja video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Dan ya, itu lihat ada bergoyang-goyang gitu, rumput bergoyang. So, jangan lupa di like, comment, and subscribe. So, see you next video, bye-bye.